Morning happy people. Di weekend yang ceria ini, Celebrity on Vacation akan menemani kalian dengan liburan yang seru banget loh. Di negeri ada. Di negeri ada. Di negeri ada. Ada. Sama gue, Emi Razan. Dan partner gue, Jinan Safa. Kita berdua siap mengeksplor tempat-tempat wisata yang seru dan indah yang ada di Majalengka, Jawa Barat. So, stay tune di Celebrity on Vacation! Happy people, saat vacation di Majalengka, Jawa Barat, banyak banget loh kegiatan seru yang bisa kita lakukan di sini. Nah, kita bakal ke salah satu tempat wisata yang harus banget kalian kunjungi nih, happy people. Ikutin keseruan kita ya. Happy people! Yeah! Kita sekarang lagi ada di mana? Lagi ada di Istana Stable Park! Woo! Di sini kita bakal seru-seruan bareng adik-adik ini. Kita bakal ngasih makan hewan-hewan yang lucu-lucu. Let's go, happy people! Let's go! Happy people, kita mau kasih makan kura-kura nih. Tapi nggak berdua aja. Tentunya bareng adik-adik pengunjung yang ada di sini. Yuk, let's go. Kita kasih makan kura-kura. Happy people, kita lagi ngasih makan kura-kura. Ini kura-kuranya lucu banget. Kura-kura sulcata merupakan kura-kura terbesar ketiga di dunia. Hewan ini berasal dari Afrika. Habitatnya biasanya di gurun. Kura-kura ini banyak dijadikan hewan peliharaan loh, happy people. Dia ini makannya sayur-sayuran, happy people. Jadi dia nggak makan daging. Kura-kuranya lahap banget makannya. Kakak lihat ini, kura-kura makannya wortel. Adik-adiknya pada berani-berani banget, happy people. Ayo Jinan, jangan bikin malu. Masa kalah sama adik-adik, mereka aja berani. Happy people, di mini zoo Istana Stable Equestrian Park ini, kalian bisa berinteraksi secara langsung. Bisa memberi makan, hingga foto bareng dengan hewan yang ada di dalam mini zoo ini. Happy people, nah sekarang kita mau kasih makan domba merino. Ya ampun, domba merinonya menggemaskan banget kan, happy people? Aduh, dombanya berebutan makan nih, happy people. Tenang ya, semua kebagian makanan kok, hehehe. Oh iya, happy people. Perbedaan domba merino dengan domba lokal, kalau merino memiliki bulu yang tebal dan memiliki badan lebih besar. Nah, sekarang kita kasih susu domba merinonya ya. Mama! Kak, ini kak, ini kak. Dia negeri ada! Dia negeri ada! Dia negeri ada! Halo! Ada! When your heart was broke, I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. Selesai nih ngasih makan domba-dombanya, lucu-lucu banget loh domba-dombanya. Hei, hei, sini. Jinan, itu ada suara kuda loh. Oh iya, ada kuda. Kita di sini bisa berkuda juga? Bisa. Bisa? Ya, bisa. Beneran? Bener. Kamu bisa gak main kuda? Bisa. Wah, keren banget ya, Bebe. Bisa. Kamu nyoba gak? Mau lah. Mau, ayo. Mau. Ayo. Ayo kita kesana. Let's go.
Happy people juga mau lihat kan? Ayo kita ke sana, let's go! Happy people, di sini juga menawarkan fasilitas riding school yang langsung diajarin coachnya loh. Happy people! Woo, sekarang kita udah mau naik kuda nih bareng. Siapa tadi? Kalif. Kalif. Nah, Kalif ini juaranya banyak banget, jadi pasti dia jago naik kudanya. Jadi kita harus perhatikan dia naik kudanya ya. Ayo, Kak. Berkuda merupakan salah satu olahraga yang dikategorikan olahraga modern. Sumpah, ini sih harus banget kalian coba ya, happy people. Setelah aku coba belajar berkuda, ternyata tidak segampang apa yang kita lihat loh, happy people. Nah, kalian harus punya keberanian yang luar biasa, biar kudanya mau jalan. Lihat deh, kecil-kecil udah jago banget berkudanya. Jujur keren banget sih bisa melewati rintangan kayak gini. Jujur pengen banget bisa kayak gitu. Happy people! Happy people! Lihat deh, tuh dia naik kudanya udah jago banget. Wajar sih dia punya banyak medali ya. Betul, dia itu bisa lompat-lompat gitu loh, iya. Happy people. Atraksi-atraksi yang di situ tuh. Yuk kita jalan lagi ya naik kuda. Happy people, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita bakal kasih rekomendasi tempat staycation yang keren. So, tetap di Celebrity on Vacation.